أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا مستقيما يا ربنا يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين kata musannaf rahimahullah ta'ala sama makna itu untuk menyebab bahasan gerak hamba ya. Tenaga yang Allah ta'ala jadi pada diri hamba itu adakah terdahulu ia daripada kerja, adakah Allah jadi sebelum daripada melakukan pekerjaan, atau berserta dengan dia, atau dengan jadikan tekoh tu, tekoh bergerak tangan tu, tekoh bergerak tu dengan baru jadikan tenaga tu ke, ke Allah Ta'ala jadi sifat taruh dulu lagi. Haa, duduk silah situ. Berkata Imam Ash'ari, haa, lihat situ. Berkata oleh Imam Ash'ari rahimahullah ta'ala, Imam Ash'ari dia kata, tulis itu, dan muafakat akan dia, dan muafakat akan dia oleh beberapa ulama Mu'tazilah, seperti Abul Qasim Al-Ka'bi, Abul Qasim Al-Ka'bi dan Ibrahim An-Nassam. Ibrahim An-Nassam di tokoh-tokoh Mu'tazilah. Jadi semakkan pendapat dan maknanya di kalangan Mu'tazilah pun dah pecah kat sama dia. Itu dia. Di Ahli Sunnah kita ni pun ada tak sejalan dah juga. Jadi rupa kata khilaf, khilaf situ. Maka Abu Ash'ari kata kena, ia kata bahwasanya kudrat bagi yang baru tu, sebut tak kudrat yang ni tenaga tu, tenaga yang Allah jadikan pada hamba tu dengan kita tu, cuma kena jadi rumput tangguh dalam diri kita tu, ada ia kudrat dengan tenaga tu ada pada ketika bekerja juga, ada pada ketika bekerja juga. Tu nampak tu tak? Jadi Allah Ta'ala jadikan tenaga tu berserta gerak badan tu je, bukan sebelum, bukan sebelum. Tulis tak kira tu, tulis tak apa, taruh pokok sini ya, tempat ni kalau tak halusi ya tak payah lah, ibarat ayat ni tak payah lah. Itu kalau ni masih dari bawah minta ini usaha buat orang-orang tak reti pun nak cuma kita dengan dengan kita tu ni reti binapok lagi. Dia kata kudrat bagi yang baru tu ada ia pada ketika bekerja juga. Apa makna ada dia tulis tu, yakni Allah jadikan dia pada ketika
menggerak akan badan kita, menggerak akan badan kita, bukan ada sebelum dan bukan ada selepas. Tukar tu. Jadi mengkoreng berserta. Tu berserta dengan perbuatan. Tukar tu. Dia mahu tertulis kitab. Ketika bergerak kerana tulis. Tukar tu tenaga Allah jadi. Dia tengok. Kalau pilih situ ke Allah. Kedera Allah kira. Tu. Jadi kita. Kalau tak silah. Kita bergerak ke Allah. Tapi gerak dia ni pun dah kira dah pindah lagi, tak apalah. Nanti kira semula. Gerak dia tu. Maka kata dia, maka kudrat bagi hamba, kudrat bagi yang baru tu arah, apa? Ada ketika bekerja juga. Apa juga? Tafsir juga. Tidak terdahulu ia. Ia kudrat bagi yang baru tu. Tidak terdahulu. Jadi tidak ada sebelum. Maka tidak ada terdahulu, tidak terdahulu, tidak ada sebelum kita. Tidak terdahulu ia terdahulu atasnya, atas bekerja. Bukan kata ada dulu lagi. Tekok. Belum kita nak bekerja buat tu, ada gang dah, ada tenaga dah. Tak bergerak, tak bangun lagi tu gang dah, ada kan? Dah. Abang As'ari kata dah. Teka bangun tu, teka tu terhari kan. Teka bangun tu Allah Ta'ala beri tenaga. Tapi dia langsung beri. Dia berapa? Dia boleh kata gantung. Tapi dia berubah. Kalau dia berubah, dia tak tahu kata gantung. Tak tahu kata Allah. Tak tahu kata ada kan. Tapi bila dia berapa? Oh, ini masa gantung. Jadi rasa. Teka tu Allah Ta'ala jadi. Dia. Maka ketika bekerja dia tidak ada terdahulu ia atasnya. Sebab apa? Ini alasan. Ini alasan bagi apa dia? Alasan bagi tidak terdahulu ia. Alasan pihak Abu Hasan Asy'ari. Alasan pun dia bina atas alasan sebelum lagi nak bina. Terdahulu ia atasnya. Sebab apa? Tidak ada dulu. Kerana kudrat bagi yang baru itu, kudrat bagi yang baru tu, yakni tenaga yang Allah jadi pada hamba itu. Nama siapa sih? Terjemah lagi dulu, mudah. Karena kudrat bagi yang baru itu, yakni tenaga yang Allah jadi pada hamba itu. Gang kita tu, tenaga gang tu, kekuatan tu, arah kebah. Kerana bermula kudrat bagi yang baru itu ialah arah. Ialah arah. Arah yang tumpang pada badan. Bila kata arah, dia sifat. Yang tumpai di musuh dia. Di jirim. Di badan kita. Arah yang tumpang di badan kita. Itu rang itu bukan ada cara dia boleh. Dia kena ada di tangan. Ada di kaki. Ada di badan. Itu masuk ada rang ni lah. Itu. Jadi sampai tu gaya warna pula di tangan je lah pula tenaga. Dan dengan tengah-tengah jadi. Ketika kita angkat barang dengan tangan, aduh tak apa. Tapi bila pikuk atas belakang jadi buat kiri. Benda tu ais timur. Kita tembok ais dengan timur. Kita kip dengan tangan. Loh. Tapi tu buat dengan kaki. Tak apa. Tu tenaga saya beri tu tak sama pula. Boleh jadi tenaga. Ini pendapat dia. Jadi tenaga kudrat tu banyak. Kudrat di hamba ni masih yang paling tinggi. Banyak dia. Kadang-kadang di belakang tak tak kot kan. Tak atas kepala yang junjung dia boleh. Tu. Tengok dengan. Tak ada orang berbunyi yang junjung dia boleh. Tak atas kepala dia. Tu. Maka kata arat yang tumpang pada jirim. Jadi di badan kita. Maka ini tepat Pak Abu Hasan Asy'ari beza dengan kita. Dengan kebanyakan jumbo ni. Jadi anak murid dia pun nampak sekali dengan dia pun banyak. Cuma
ulama asyairah. Kemudian mari lepas pada Abu Asyari ni lapis anak, lapis cucu pun. Bukan selama laku dengan Abu Asyari pun dapat ni. Tapi dia lah satu bukan makna mereka keluar daripada mata asyairah. Ya dah, dia tak selorong di tengah-tengah pendapat sebuah mazhab ashab syafi'inya. Ada beberapa ulama yang tak suka dengan pendapat Imam Syafi'i. Di belakang, tapi bukan kata dia mahu tutup ada beberapa mazhab syafi'i kerana pakai kata Imam Syafi'i itu juga dalam istimbat. Maka ni, dia kata, arad, maka iyo. Iyo arad tu. Di sisi Abu Asy'ari, maka ia Arab tu di sisi Abu Asy'ari, maka ia tu tidak kekal dua masa. Tidak berkekalan, tidak berkekalan pada dua masa, dua ketika. Tidak kekal, tidak berkekalan. Di sisi Abu Asy'ari, Arab tak berkekal dua masa. Orang panggil al-Arab la yabqa zamanain. Arwah ni sifat dia tak berkekal dua masa. Tak berkekal dua masa. Jadi gini kan, bila kita tengok kita tengok benda ni hijau. Hijau yang ada di benda. Hijau tu arwah. Hijau tu arwah. Maka bila kita pergi mata kita telah kali lagi. Selepas pada satu minati satu week, mak. Lepas tu dia bergerak, mak. Satu masa, mak. Satu masa, mak. Satu masa, satu dua masa. Tiap-tiap detik tu, hijau pula ke orang lain lah. Hijau yang ada pada lima pula ke orang lain. Dia silap tu. Atau pendapat orang kata Arab berkekal dari dua masa, Hak pula. Menek saat ini dengan menek ni sama hijau pula tu ya. Ada pendapat kata tidak kekal dua masa. Berarti satu tiap-tiap minati tu Allah Ta'ala bertukar arat itu semua. Sehingga tapi kita tak nampak ya, dia cepat dengan kudrat Allah taksir. Sehingga kita tak nampak kata yang bertukar. Dia benda ni dia cepat lah. Kadang dia tak nampak lah. Sebab ada timur. Kita buka timur kita orang lima timur. Tak nampak air. Air tak jatuh pula. Dengan sebab selalu cepat dia. Sehingga kita tak nampak dia. Apa ni pun lagi tu. Atau pendapat pun tak sekali kata. Pokoknya lah. Maka bila Arab tidak berkekal dua masa, Rang ni pun Arab. Tenaga ni pun Arab juga ya lah. Arad juga. Maka arad itu tak berkekal dua masa. Berartinya Allah Ta'ala sentiasa ada. Maka pihak ada. Bak. Bak. Teka kita buat kerja. Tapi kita buat kerja pula. Ada pula. Buat kerja pula. Ada pula. Kalau Allah Ta'ala jadi dimula lagi. Tak ada buat lagi tu. Ada dah. Berarti arad itu tak berkekal lagi. Sampai aku berkerja. Berartinya arad itu berkekal dua masa. Di sisi dia tidak kekal dua masa. Pendapat orang Asy'ari sendiri ni, tapi jumhur muhakkikin tak selalu dengan pendapat. Lihat tu. Dan berkata Abdul Rahman Jaziri rahimahullah ta'ala. Syekh Abdul Rahman Al-Jaziri berkata Syed Rahman ni, ayat dia ni banyak. Maka kalau kita perhati manjak dia sifat kalam lagi lah. Dan Datuk Intaw dia pun apa itu. Ada ajak, ada banyak kali. Sebut dia. Dia orang yang kebelah ni dia, dia mati tahun 1300 juga ya. 1300 yang puluh. Syed Rahman Al-Jaziri ni. Maka berkata Syekh Abdul Rahman Al-Jaziri, berkata di dalam Tawdihul Aqaid, kitab dia nama Tawdihul Aqaid fi Ilmi Tauhid. Syekh Abdul Rahman kata kan, lagi buka tengok. Lagi buka tengok dalam Tawdihul Aqaid dia bahas pada
pada bahasa af'alul ibad, perbuat tembok. Masih tu yang bahari ujung-ujung kita pakai ni. Si Abdul Rahman kata ini, ayat dia nak bentuk makhluk mulut. Dia kata gini, si Abdul Rahman kata, bahawa so, ini perkataan si Abdul Rahman. Si Abdul Rahman jadi kata, bahawa so nya, dalam Malaysia, bahawa so nya perkataan Asy'ari. Perkataan bagi Imam Al-Asy'ari. Mana perkataan Asy'ari? Badal pada perkataan. Hak kata Arab tak tekan dua masa ini. Pendapat Imam Asy'ari, iaitulah pendapat yang berkata Arab tak tekan. Arab itu tak berkekalan dia. Dua masa pada dua masa pada dua ketika. Aduh. Jadi tiap-tiap ketika tu sentiasa Arab yang baru dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa. Betul kan? Aduh. Mandi lah. Mandi kalau kita mandi pisai ke. Pisai mula masak dah. Mandi. Lepas tu masak marah dengan masak gini kan. Mandi ke marah dengan mandi ini. Mandi lah lah ke mandi dulu. Dia kata mandi lah lah. Kalau tak lah terjadi. Mak mandi. Mandi. Lama. Masak. Ayuh hadap ke masak. Bila dia kau gugur ni. Jadi masa. Jadi mengira semua tak Asy'ari juga. Jadi belain lah. Tengok kau pergi dah. Bahawa sebenarnya perkataan Asy'ari Arab tak kekal dua masa ni. Ialah kau bagi perkataan-perkataan yang berkata. Jadi perkataan Imam Asy'ari yang berkata Arab tak kekal dua masa ni. Ialah perkataan. Ialah pendapat. Dengan ketiadaan dalil. Perkataan dengan ketiadaan dalil. Pendapat yang tidak ada dalil. Jadi dalil yang kuat. Kata tak ada dalil langsung. Tak boleh jadi Datuk tu. Kata tak ada dalil. Tapi dalil tak kuat. Maka bagi mereka yang ada dalil kuat lagi. Dia kata tak ada dalil. Kok tak kuat tu. Aduh. Dan kalau kita tengok dari tahun itu apa dalil hak Allah tak syari, dia boleh kata apa? Dia kata gini. Dia kata Arab ni kekal. Kalau kekal dia masuk Arab mengok. Arab. Kalau Arab tu berkekal, Arab tu akan bersifat dengan bakok pula. Arab sendiri tu bersifat dengan bakok, kekal. Maka kekal tu Arab juga. Bagi dia. Kekal tu Arab juga. Kali itu bila kekal tu Arab juga, lazimnya Arab menumpah Arab. Padahal Arab dia tak boleh bersifat dengan Arab lagi. Dia nampak ke dia. Ini betul. Merah. Kalau merah kekal dia masuk, jadi merah akan kekal. Kekal tu sifat bagi merah. Maka kekal tu pun Arab juga. Padahal as-sifatullah tatazibu bisifat. Tengok tu. Apa ulama jumhur jawab kata nak dak. Demo kira tu sungguh kekal. Kekal tu sifat Arab tapi kira sifat tu pada otak je. Bila tengok hakikat benda tu lah je. Merah tu kena kekal tu dah. Jadi benda tu lah. Tak kena kira benda lain. Apa kalau kira benda lain tapi jadi bertinih semua. Ni kira benda tu lah. Tak jadi ni. Tu pun ulama kata tak kuat. Kuat perkataan dengan ketiadaan dalil. Jadi tiada dalil yang kuat. Tak kuat dalil. Yang berkata kita pun tak nampak mana dah. Jadi orang kami tak ada waru-waru sama ni. Tak nampak kita berpukir bermakna tak kena dia tu dah. Dia boleh jadi betul pendapat dia. Tapi jumpuh tak nampak jalan tu. Ketiadaan dalil, maka bila tidak ada dalil yang kuat, maka tidak tersembunyi do'afnya. Tidak tersembunyi, tidak lepas daripada dihukumkan do'afnya. Tak lepas daripada dihukumkan do'af. Bila kuat dalil tak kuat lah, tak tersembunyilah, tidak lepaslah
daripada dihukumkan dengan to'ah. Nyo-nyo-nyo perkataan dia. Oh, dia tak kuat. No'ih lah. Tak lepas pada do'ih. Haa, itu pendapat Abu Tasyari. Do'ih. Tengok pula apa yang mengandung lah. Kalau pengen wani kena pada tempat dia tak kuat. Dalam hati, ulama menutup paket dalam Abu Tasyari juga. Tengok tak ada keluar pada mazhab Asy'ariyah. Tu perkara kaedah istimbat. Tapi beberapa perkara kita tak nampak. Sumpah dengan sifat bakok. Sifat bakok. Abu Tasyari Asy'ariyah bila maksud dia sifat mani. Maksudnya dia nampak pun mani pula. Padahal ulama ta'afi lepas pada tu, dia tak nampak mani mani pun. Salbiyah. Mani sifat yang rasa ada. Nanti dia mereka ni. Sifat zatiyah kedua-dua ni. Tapi dia bila kata maksud dan sifat ma'ani? Teraluh. Teraluh hujah dia tapi tak kuat pula di sisi ulama jumhur. Tapi dari hal tu, bila ulama tak nampak dengan Abu Hasan, bukan makna ulama keluar daripada daripada mazhab Abu Tasyari. Begitu lah. Ya, itu dia. Oh, pentingnya adab tu ya, adab. Adab yang kita nak berhujud ataupun kita nak nak apa nama kita nak menazorah ke apa semua tu, kena ada adab tu. Kadang-kadang kita yang untuk umum kita pun tak ada sejalan ke apa. Salah satu pendapat kadang-kadang kita tak nampak sumpah dengan dia. Itu dengan sebab kita tak nampak sekali dengan dia, bukan bermakna kita bukan anak murid dia, okay? Dan bukan bermakna kita keluar dari barangkali dari anak murid dia. Tapi hak boleh jaga itu adab kita dengan guru dia. Cara kita tukar fikir dengan dia tu, kita jaga adab. Bukan kita pergi meremuk kita dengan dia. Gitu. Maka kata dia rahimahullah, tidak terdahulu daripada sembunyi, tidak tersembunyi dengan dia. Kalau begitu ayat dia bagi simpulnya. Bila Syekh Abdul Rahman kata pendapat Abu Hasan Asy'ari tak ada dalil. Ayat dia kata dia tak ada dalil, tak sembunyi daripada dia. Kalau begitu ni ayat dia saja, ayat dia. Kalau begitu, dia bagi simpulnya mesti. Kalau begitu, perkataan kudrat, kalau begitu jadi kalau kalau pendapat Abu Hasan itu do'em. Kalau begitu, kalau pendapat Abu Hasan itu do'em, yang berkata Arab ni tak kekal dua masa tu. Kalau pendapat tu do'em, kalau begitu perkataan kudrat bagi yang baru tidak terdahulu di atas kerja itu do'em. Dengar-dengar yang mana tidak. Kalau begitu, yang kata perkataan, jadi perkataan Al-Asy'ari, perkataan Al-Asy'ari yang berkata kudrat bagi yang baru, jadi tenaga yang Allah jadi pada hamba, kudrat bagi yang baru, jadi tenaga yang Allah jadi pada hamba tu, kudrat yang baru tu, tulis itu pada kudrat tu, yakni maka kudrat ini satu arab juga. Baik. Maka kudrat ini satu arab juga. Satu sifat. Tenaga ini satu sifat. Satu arab. Yang ada pada badan kita. Kalau gitu, bila arab tak kekal dua masa, sudah pendapat hok kata kudrat tak kekal dua masa pun naik. Mana pendapat hakkan kudrat tak kekal dua masa? Ini kudrat bagi yang baru tu tidak terdahulu. Tidak. Tidak terdahulu. Tidak dijadikan dahulu di atas kerja. Hak kata kudrat bagi yang ini. Kudrat bagi yang baru tidak terdahulu di atas kerja tu. Waktu badal pada perkataan tu. Perkataan tu muktada ala kiri. Kalau begitu, bermula perkataan Abu Hasan Asy'ari. Apa makna perkataan Abu Hasan Asy'ari? Yakni,
kudernak bagi yang baru tidak terdahulu di atas hijau tu. Hak Allah tak berkata tu. Perkataan tu tak eh. Tak eh. Nampak juga, nampak. Jumpa dia berikir main lalu dah. Faham tak? Abu Hasan dia dihukum dia penuh lagi. Kira-kira ni. Dia kira mula di Arab tekan dia masa kedok ni. Mesti dia penuh itu. Umi dia. Maka bila Abu Hasan pergi waktu putus saya kata, Arab tak kekal dia masa. Kuderak ni pun Arab dia. Maka kuderak ni pun yang senaga ni pun Arab. Tak kekal dia masa. Pada makna ni. Tak kekal. Tak kekal. Sampai tu bila dia tak kekal tu, dia tak ada dulu. Kalau ada dulu, kalau pada tidak, berarti kekal lagi. Kata dia tak ada dulu. Dia ada dekat tu. Ada dekat tu. Apa yang dia end? Macam WK yang mana? Dia ya, bila kita bina atas asah kodok end, dia end jadi pendapat. Kemudian kankar tak kuat, tak kukuh lah. Rumah di mana pun dia tak kukuh, tak kejar. Mungkin bina tak asah tadi. Asal dia tadi. Nampak tak? Tidak terdahulu daripada apa? Do'em juga. Jadi pendapat yang baik. Pendapat yang baik. Kenapa tu dia? Kena bisik apa dia orang? Kena buat yang ni? Haa, dia buat kiyah mula gitu. Maka pendapat hak kata Arab tidak ada dulu daripada berkija. Kudrat tidak ada sebelum daripada berkija tu doa. Kalau itu bila itu doa, mana kau yang tahqiq? Tu. Oh, kuat tu buat mana? Ayat dia kata lagi. Maka yang tahqiq-tahqiq. Maka bermula orang-orang, jadi ulama-ulama yang tahqiq. Ulama yang tahqiq. Ulama-ulama yang tahqiq ni mana yang tahqiq? Yang mendatangkan masalah ilmu serta dengan dalil yang kuat. Itu tahqiq. Yang tahqiq ini yang mendatangkan masalah ilmu serta dengan dalil yang kuat. Ini muhakim. Satu-satu masalah yang dia isbat tu dia ada dalil kuat-kuat-kuat. Kejap dalil dia. Tu. Ada satu masalah dalil. Satu masalah dalil yang kuat. Dalil yang kuat. Maka jadi muhakim orang itu. Orang yang menyekik di segi ilmu dia. Tu. Maka orang yang tahkik. Ayat dia kata. Orang ulama-ulama yang tahqiq daripada ilmu. Tahqiq daripada ilmu. Dan utama ilmu usuluddin daripada ilmu ilmu akal ni. Ilmu makulat. Ilmu jenis guna akal ni. Ulama yang tahqiq daripada ilmu. Khabar. Membenarkan. Membenarkan dia. Membenarkan. Mengakukan. Memberi pengakuan. Membenarkan. Ulama yang boleh tahqiq ini membenarkan, memberi pengakuan kata Arab tak kekal dua masa ini tiga bangsa juga. Aduh. Membenarkan bahawa Arab yang tak kekal dua masa ini tiga bangsa juga. Mahir gini. Membenarkan kata Arab yang dia tak kekal, tak kekal ni sifat bagi Arab. Membenarkan bahawa Arab yang tak kekal dua masa ini tiga bangsa juga. Tiga bangsa juga. Hak tak kekal dua masa tu tiga bangsa ya. Lain pada tu kekal dua masa lah. Lain pada tu. Ini ibarat ni kena. Kalau kita nak jadi mudah nampak lagi, dia kena alih. Alih bentuk ke rupa dia tu. Membenarkan Arab tak kekal. Yakni apa itu? Yakni Arab semua itu, Arab semuanya itu kekal dua masa. Arab semuanya itu kekal dua masa. Malaikan, malaikan tiga jenis Arab dua. Malaikan tiga jenis Arab dua. Semua Arab kekal dua masa. Putih yang kita nampak lah ni
dengan putih hak tak dia pula. Hak pula, hak pula, hak pula. Jadi semua arah mani bisa mani ni dengan mani kemarin hak pula. Mani tu. Ha, tu. Kalau nampak kau mani, Allah taklah buat baru tu. Tapi mereka tekan tiap-tiap minit, tiap-tiap hak pula. Ha, tu berhasil kan? Jadi kata, kalau mani pula tu, kalau kita tahu, rasa mani yang sama. Hak nenek tak tinggal nenek tu, sama. Mana hak pula. Bukan atau hak lain. Perhatilah, kalau ditukar yang dimasak tu, hak lain lah tu. Tapi kalau selama dia mani betul lagi, hak pula. Ha, tu. Hingga kata semua arah tu kekal dua masa belakang. Malaikat tiga jenis arah ni je. Hak ulama kata, walaupun arah tapi tak kekal dua masa. Hak lain pada tu kekal. Termasuknya pun terak ni juga. Maksudnya kekal juga. Kerana bukan maksudnya tiga bangsa ni. Mana tiga bangsa, tiga jenis tu? Iaitu, iaitu tiga bangsa ni, tiga jenis arah yang tak kekal dua masa. Ulama yang Masya Allah yang cik aku ya. Cik Pak Patu yang tu ada tiga jenis arah yang tak kekal dua masa. Lain pada tu kekal dah. Ini ulama yang tahqiq pada ilmu yang membenarkan kata. Berartinya kalau tilik sini, tilik di sini, apa dia? Tenaga ni tak kekal dua masa. Tenaga ni kekal dua masa. Lagi ni kekal dua masa. Hak dulu. Kalau taklah jadi dulu lagi. Lepas tu ada, ada di kita, ada jalan di badan kita. Lepas tu kita yang takdir, taksirkan untuk berlaku perbuatan. Gerak langit. Maka tenaga yang nak tahu, dia takdir lagi. Berserta dengan taksir Allah Ta'ala mengkankan. Patutlah tu lah. Itulah dia makan kasbun. Itulah kasbun. Itulah usaha orang ni. Tu. Orang dia tu. Banyak dah dari jauh-jauh tu jadi kecek pakai sebun saja tu tolong orang jauh daripada kau indahnya di aplikasi sebun kulifah lah bihi wala illa bi'asir fa'ifah tahirat lagi walaysa majburan wala khtiyara walaysa kulla yab'alu khtiyara tu je hebat lagi apa tadi tu kecek apa ni pakai sebun usah ikian kalau gitu dia kata bila begitu, tiga bangsa juga, mana tiga bangsa tu, tiga jenis tu, yang tak kekal dua masa, lain pada tu kekal belakang, iaitu gerak. Iaitu tiga bangsa tu ialah gerak al-harakat. Al-harakat. Gerak ni, tak kekal. Gerak ni, kita gerak. Gerak ni, arah. Di sisi ulama kulat. Arah, ni gerak ni. Gerak tu arah. Maka gerak tak jadi. Hak tu lah kau lain lah. Tak boleh pergi dah. Hak tu lah kau lain lah. Tak boleh pergi dah. Dia hak lain lah. Tak kekal tu kan. Okey, hak kau tu lah. Haa ni. Budak pun boleh bayar. Tak ada ke? Budak ni masuk tak tahu. Haa ni juga kan dia lah. Dia tegur kat lain lagi. Haa tu. Jadi gerak ni al-harakat tu maksud dalam tak kekal. Jadi lain lah. Kadang gerak ni bila apa? Dan suara al-aswa. Suara hak lain lah. Haa tu. Hak lah. Orang tu ber Allahu Akbar beri sama. Soho je lalu mas. Lalu okey, orang tepi masjid je dengar soho ber. Kita dari hujung ni dengar soho ber. Soho tu orang puluh. Kan orang lain. Orang kita dengar ni orang tu lah dengan dia orang tu dengar. Kan orang lain lah. Ulama kata, hak lain lah. Dengar pok lu dulu. Oh, kita pun dengar tu. Dia nyum bagi siapa ni. Kalau hak mula curhat kat oleh kita.
Jadi tu gue yang bilang jawab tu gue yang kita. Bagi ulama maktulah eksio kata hok lana suara. Buka sorbo hok tu gue mang sekali gadget tu gue hok tu hok langan semua hok tu sorbo hok gi nyuk pintu hok udara gi. Tu orang panggil al-aswar. Dan masuk masuk ni al-azman. Azman ni masuk dalam Arab juga ni masuk di ikut ulama waktulah dia bahas jadi Arab kan. Kalau dulu ulama usul tak panggil Arab lagi itu dah masuk tak boleh dibalik. Tapi dia boleh panggil Arab. Jadi masuk, 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 masuk tu pun hok, hok lain-lain. Tapi tengok menek, tek, 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 hok tak ni, tek ni, learning, learning, dia tu dah nak muat. Ya, bukan hok juga. Mai tu mengapa dah? Bila? Selalu, learning, learning, learning. Kalau learning, tak lagi dah. Sebab learning habis dah. Law lain pula. Lepas pada learning tu, law lain dah. Detek mula-mula gadget tu, law tu. Lepas tu lepas pada gap, law lain dah tu. Bukan learning dah. Kan learning juga. Lagi learning. Ada learning tak lagi? Sebab habis dah learning dah. Law lain dah. Mari-mari selalu. Selalu tak payah kecek tu ni. Mari selalu. Mari lalu, mari lalu. Bila? Learning. Learning, learning, learning. Kalau learning tak lagi. Learning tu lorak je. Learning tu lorak. Dah tu masa ni je. Dia tak kekal dua masa. Masa sendiri pun tak kekal dua masa. Jadi tiga perkara ni ulama kata Arab tapi tak kekal dua masa. Lain daripada ni Arab semua tu kekal dua masa. Nampaklah sebagaimana dibicarakan di dalam ilmu makbulat. Waktu kita bicara dalam ilmu makbulat, kalau kita nak tengok sorat dengan ibarat ni, tengok dalam Hasyiah Sadiyah buka jumlah. Itu tiga perkara yang ulama menghakikin menghubung kata tak kekan bermasa. Jadi kata dia sebagaimana dibicarakan dalam ilmu makbulat, dan adalah gerak. Ayat dia lagi. Dan adalah gerak, 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 gerak al-harakat. Dan masuk al-azman. Dua perkara ni dinamakan arad juga. Dinamakan arad juga di sisi ulama makbulat. Dia panggil arad juga di sisi ulama makbulat. Adapun ulama usul panggil arad tak? Gerak dan masuk. Amal ayat dia kari, arad ni benda wujud ni. Gerak ni bukan benda ada, henti je. Masuk henti je, bukan benda ada. Maka ulama usul tak panggil harap. Tapi dua perkara ni ulama makbulat panggil harap juga. Bukan harap dia sembilan lah. Dari sembilan harap tu, berapa perkara je yang ulama usul dipanggil harap semua. Dari sembilan harap kan. Dia jauh hak satu harap sembilan kan, makbulat sepuluh. Makbulat sepuluh. Maka dari itu tu dia berapa perkara je, dua tiga empat kan. Dia tidur. Dua tiga tu pun daripada soh juga. Dua bahkan daripada so tuan nama makulatul gaib masih tu pecah ada so dua yang masuk dalam Arab semua. Kaifiat afsaniyah ke kaifiat maksusah ke tu pun tu ya. Tu habis itu. Maka adalah gerak dan masuk tu dinamakan Arab juga di sisi ulama makulat. Bahkan yang makan Arab sayalah bagi Arab sayalah. Arab yang bahasa nyuk turuk turuk di. Kalau cara kau hanyu tu angin. Kalau kata masa tu hanyu 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 pergi. Pergi tu oh lain tu. Kalau kira masa semua ada masa. Kalau turun masa semua kan. Kalau kira bagi masa semua. Kau ulama nak bagi masa. Madi.
masa sekarang, masa lagi akan datang tu, masa lagi akan datang tu. Kalau kita bagi semua, dua ya. Mana? Masa lepas dah, masa lagi akan datang. Sebab apa? Sebab masa Allah ni tu, dia suka dengan terpagar tengok. Allah ni tu dah pergi sok kan? Allah ni tak datang. Allah ni tak datang. Pak jadi lepas. Pak. 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 Bila pak tu, waktu tu, dah lagi. Pak. Dah pak. Jadi dulu. Kenapa tu? Aduh, bunyi dah. Apa tulis itu di sisi ulama pula? Adapun di sisi ulama usuluddin, adapun di sisi ulama usuluddin, gerak dan masa ini bukan arad. Hanya sifat yang bangsa amrun etibari. Hanya sifat yang bangsa amrun etibari. Habis kata. Kerana ayat ni sebut dua ya. Kerana aswat suara tu pulang usul banyak. Suara tu tak apalah hak tu. Hak tu semakam oleh. Suara tu kaifiat masusah. Kaifiat masusah. Jadi suara sendiri ulama makulat bagi Arab. Ulama usul pun banyak Arab kan. Tak ada kecah. Masa dan gerak tu. Hak tu ulama makulat bagi Arab. Ulama usul tak angin. Tak pula tiga arat tu dengan cara umum, tiga arat tu tak kekal dua masa. Menyugi. Sayalah. Arab sayalah. Maiki. Nyugi. Habis. Nampak dah. Habis itu. Habis. Ha, maka kita bicara klik semula. Klik semula pula. Kalau itu pendapat yang tahkiknya. Arab semua ni kekal dua masa. Boleh kekal dua masa. Kalau tak kekal dua masa, tiga perkara ni je. Tiga jenis Arab ni saja. Ha, kalau itu mengikut pendapat Abu Hasan Asy'ari tu lah. Kalau kata apa nama, tenaga kan kita ni kata dulu belum pada buah hijau ni. Dia ada tekor buah hijau. Waktu dah ni. Waktu dah ni. Waktu pendapat yang takik orang mana pula. Dia tak tahu yang lagi. Dan berkata Mu'tazilah. Mu'tazilah berkata. Dan berkata Mu'tazilah. Berpendapat oleh Mu'tazilah. Bahawasanya. Dan berisyat. Mu'tazilah kata, kudrat bagi yang baru itu. Bermula kudrat bagi yang baru itu. Yang kita lupa lah ni. Tenaga yang Allah jadi pada diri hamba tu. Tenaga yang Allah jadi pada diri hamba tu. Kudrat bagi yang baru tu. Apa? Ada iyo. Iyo kudrat itu. Ada sebelum gereja lagi. Sebelum daripada gereja lagi. Belum pada berjalan. Belum daripada bergerak bangun duduk tu. Tenaga ada dah. Belum tu. Allah jadi siap dah. Bateri ada dah. Tak ada pencet suwi lagi ya. Oh tu kenapa dia. Tapi dia dengan kita di sini. Ada nak support. Tapi tak support. kita pun bateri lah kita baca. Bumpak lah kita baca. Bumpak tak ada lagi. Ada dah. Tapi tak cerah lagi. Tak cerah lagi. Bumpak ada lagi. Nanti baca je. Ha. Oh, bumpak ada cerah. Cerah. Tiba cerah tu, baru tahu kata bumpak ada. Bateri dah. Tapi macam ada tiga baca tu. Ada dulu lagi. Dia kata. Dia nak apa juga. Apa juga dia. Bukan tak nak apa juga dia. Dia apa kita juga dapat juga. Dan berkata Mu'tazilah. Dia kata bahawa sekudrat bagi yang baru ni. Ada dia sebelum daripada kerja lagi.
ditaruhkan dia, jadi Allah jadikan dia pada hamba-hamba. Ditaruhkan dia akan kudrat tu, ditaruh dengan mana dijadikan dia oleh Allah pada hamba-hamba. Allah Ta'ala jadi siap-siap dah tenaga tu pada diri kita. Tangan kita belum pada gerak tu, Allah Ta'ala jadi gang dah. Ni kita sahaja tenaga adalah kiri tangan. Ada dah. Dia sipir siap tak? Dia buat sipir tak? Okay. Tak gerak lagi. Abu Hasan kata, tak ada lagi. Kita tak tahu kau muka tak gerak lagi dah. Tak tahu kau. Makanya tu tak ada lagi. Oh, ha, tukar gerak tu bawah dia. Tukar tu dah jadi kan? Pening, jadi pigo itu lalu nanti atau pun tak mau wakil. Maka kata dia kata Allah Ta'ala jadikan sia-sia. Ha, ni Mu'tadilah kata, berarti Mu'tadilah dengan Abu Hasan ini apa beza dah? Abu Hasan dengan Mu'tadilah itu apa beza? Tapi tu Mu'tadilah ni kebanyakan Mu'tadilah banyak ke. Sebab ada juga soal di buah Mu'tadilah orang pergi sepakat dengan Abu Hasan kan? Soal di buah Al-Ka'bi dan juga An-Nazam ni, yang Mu'tadilah tapi pergi semakat dengan Abu Hasan dan lemak. Kebanyakan Mu'tadilah dah apa ni? Jadi kudrat yang baru yang ada di kita ni ada sebelum kerja lagi ditaruhkan dia pada hamba. Akhirnya Imam Abu Hasan, Imam Fakhruddin Ar-Razi waktu kesimpulan, nampak-nampak tu baik. Pakar kata bala mahal lah. Kira-kira imam ini sama je Mu'tadilah dengan Abu Hasan pun duduk dalam pagar sama je, dalam lingkungan yang sama. Dan berkata Imam Fakhruddin Ar-Razi, tinggal baca di kampung ni, baca di kampung. Buat kami kepala Cik Mada ya. Salbiyah Ma'awiyah tu dah pening dah. Mari dia terima. Kita tak boleh, kita boleh ngaji. Kita nak ada sebuah. Kata Musalib Rahimahullah Ta'ala, berkata Imam Fakhruddin Ar-Razi, berkata oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi, kena lagi sebut Ar-Razi saja atau Al-Fakh saja, itulah. Ada Fakhruddin Ar-Razi, ini dia ada orang cakap kapul Fakhruddin Ar-Razi. Berkata Imam Fakhruddin Ar-Razi, dia pakai Islam. Dia kata bahawasanya, dia kata ya, tidak ada khilaf sekali-kali. Tidak ada khilaf sekali-kali. Tidak ada berselisih sama sekali. Tak ada khilaf pun, eh? Kenapa khilaf? Tapi tak ada khilaf pun, eh? Antara mazhab Asy'ari dan Mu'tazilah itu. Apa-apa itu? Tak ada khilaf pun? Abu Hasan kata, harap tak kekal masa. Maksudnya dia, Allah Ta'ala maknanya kudrat, Allah tidak dijadikan kudrat tu sebelum daripada kerja. Mu'tazilah kata ada sebelum pada kerja. Tak pula weh, dia nak pula weh. Tapi Fadrin kata taklah weh. Tidak ada khilaf antara mazhab Asy'ari dan Mu'tazilah. Tidak ada khilaf, tidak ada pada. Tidak ada khilaf pada itu perkataan. Pada itu perkataan, jadi perkataan bahawa pada perkataan bahawa kudrat bagi hamba ada sebelum daripada melaku pekerjaan. Ada sebelum daripada melaku pekerjaan. Imam Razi kata tak ada khilaf pun.
nak hilang ke mana? Ingat asal kata tak ada belum pada hujan. Mereka dia kata ada belum pada hujan. Tiba-tiba kamu dikata tak hilang. Tak hilang pada perkataan dia. Tidak hilang tu di sisi kau yang tahti. Tak ada hilang pun. Ulama mari hok presiden di suluh dalai lagi nak pun tak hilang. Tak hilang. Murad lain-lain, bagi kalau khilaf itu khilaf lafzi sahaja. Khilaf lafzi sahaja, tidak khilaf pada maknawi sekali. Dia kata di sisi kau yang tahqiq, kau yang yang disokong dengan dalil, kau yang dibantu dengan dalil. Kau yang tahqiq, pendapat yang dibantukan dengan dalil-dalil yang kuat. Maka di sisi pendapat yang banyak dalil, itu antara dua pendapat ni tak khilaf pun. Tak khilaf. Ini kena fikir sikit je dah. Tak khilaf je kan. Nah, sebab kau kata tidak ada khilaf, ini hilaf pada tidak ada khilaf. Kenapa boleh kata tak ada khilaf? Kerana, kata dia, kerana alasannya boleh kata tak khilaf. Ini kena perhati molek. Kalau tak perhati tak nampak pula jalan ni tak khilaf. Kalau kita tak perhati waktu ni, kita nampak khilaf itu kita. Imam Razi kata tak khilaf. Kerana apa? Apa alasan tidak khilaf? Kerana bahawasanya dan berisya. Kerana kudrat itu. Kerana bahawasanya kudrat itu, yang di tenaga yang ada pada hamba itu, itu kudrat, ini kudrat harisah. Kudrat hamba. Kudrat, jadi dengan makna tenaga yang ada pada hamba. Bahawasanya kudrat itu, tenaga yang ada pada diri kita ni, ialah satu kekuatan. Satu kekuatan. Halang. Ken palangan enung, ken palangan. Itu satu kekuatan. Satu geng. Satu kekuatan yang sifat ada kekuatan. Satu kekuatan yang ada ia kekuatan tu. Ada ia kekuatan tu. Ada di mana? Ada pada anggota-anggota. Jadi anggota-anggota bagi hamba. Nampak dah? Jadi kudarat tenaga tu satu kekuatan yang Allah Ta'ala jadi pada anggota hamba. Ni, di tangan kita ni ada geng ni. Kalau kita ada dia pun ada geng ni. Ada. Semua dengan pintu pencet lain. Tak ada pintu kat pencet lagi pun bateri dah ada tu. Bateri dia dah ada tu. Kuatir dah ada tu. Yang disipai pada pintu pencet lalu. Kita suluh tu. Ataupun ikut benda yang guna-guna. Kereta tak start lagi. Bateri tak ada tu. Tu. Apa tau? Bila kereta tak ada bateri. Cuma kita tahu kata ada semua ni dekat start tu. Tapi belum start tak ada dah. Pada anggota yang kata. Ada tenaga pada anggota. Yang ialah yang bersifat pada kekuatan. Kekuatan yang ada pada anggota. Kekuatan yang ialah kekuatan itu adalah asal, bumi dan humi. Itu asal dan humi. Asal ini pokok. Itu pokok, asas pokok. Itu. Tenaga zat itu ialah asal dan pokok dan tunjang. Dan bumi. Dia kata jadi asas dan asal bagi keluar segala perbuatan yang bersalah-salahan. Asal bagi keluar, asal bagi timbulnya segala perbuatan-perbuatan yang bersalah-salahan. Perbuatan yang bermacam-macam. Boleh tapar, boleh angkat barang, boleh tapak, boleh siku, boleh gocok,
boleh tepuk langit, kata perbuatan yang macam-macam. Nak timur perbuatan yang macam-macam tu, bumi saja mana? Rang yang ada mula-mula ni lagi. Tenaga yang ada sebelum tu lagi. Waktu bumi je. Bumi je. Ibu yang baru-baru ni kata. Kalau sini, kenapa lah? Kenapa lah? Dia kata, jadi gimana? Kita kata, kita dia. Ada yang dah. Gang yang ada di sini kata umi nak boleh gerak-gerak, tapi tekal tak gerak lagi, tapi umi yang nak boleh timbul gerak-geraknya, umi mari di gang buat tengah jadi mula-mula tu yang tu tak ada dah, yang kata tu ada dah, tapi dia tak bersor, tak bersentuh dengan taksir kudrat Allah lagi, dia ada dah waktu umi kateri, dia ada dah. Tak ada pecek lagi pun ada dah. Mapa ada-ada tu dah. Umi bagi nak payah keluar kita sebelum. Nak boleh cerah. Cerah tu baik. Buminya di dalam bateri. Nak mula-mula belum pada kita pecek. Ada dah. Nampak juga. Dan yang itu. Dan yang itu kekuatan. Yang jadi asal perbuatan tu. Dan iaitu, iaitu kekuatan yang jadi asal perbuatan tu, kekuatan tu, rang tu, halang tu, real rang tu, real rang. Rang, real rang tu. Kita real rang ni, halang ni tu. Ada ia kekuatan tu. Iaitu kekuatan yang jadi asal pada perbuatan tu, ada ia. Ia kekuatan itu ada sebelum gereja lagi, ada sebelum daripada bergerja lagi, sebelum daripada bergerak bangun duduk tu, dia ada belum tu lagi. Ada. Kalau gitu tilik situ dia ada dulu. Pulak dah. Bagaimana jalan kata tak hilang? Mana jalan yang kata tak hilang tu? Dia kecek ni sumpah ni kan, tak masuk lepon tak hilang lagi tu. Dia ada, kita ada ni pun. Kau ada baca yang ni. Ada sebelum daripada kerja lagi. Malaikat dengan aktibarkan bersepakai ia dengan segala syarat taksir. Malaikat dengan aktibarkan bersepakai ia dengan segala syarat taksir, yakni membekas taksir dan taksir. Malaikat dengan aktibarkan bersepakai ia dengan syarat segala syarat taksir, yakni membekas. Syarat membekas ni, memberi bekas. Kalau begitu, ada ia ketika bersetuju je. Itu dikenal dengan Allah tak syarikat. Dan jika tidak dengan etibar itu, maka terdahulu dia di atas kerja lagi. Kena tahu tak ilah lah. Kata hakikat tak kilah ni. Tak kilah. Ya, Alhamdulillah. Jami wei kampung nanti. Malaikat Allah diberikan. Dia nampak kalau Allah Ta'ala semua tak ada aktifal otak muqtadil ni. Kali ni lagi mereka pun muqtadil. Kita tak pakai rupiah lagi. Ada yang apa? Nak boleh lepas. Nak boleh lepas juga. Malaikat dengan aktifalkan, dengan dikirakan, dengan disuluhkan. Malaikat kita kira pun. Kira ke mana? Gang tu ada dah, belum pada kita bergerak pun ada dah. Malaikat dengan aktibarkan, dengan dikira, dengan disuluh, ditilik.
dikira kepada bersepakai ia, ia kekuatan tu. Melengkapi ia, ia kekuatan tu. Sempurna ia, ia kekuatan tu. Bersepakai dan melengkapi dan sempurna dengan segala syarat taksir. Dengan tak lepas bersepakai. Malaikat kita kira pun jalan ni. Malaikat kita pandang dari segi. Malaikat kita pandang daripada segi bersepakai ia atau melengkapi ia kekuatan tenaga kita tu. Melengkapi atau bersepakai atau bercukup dengan segala syarat taksir. Ada syarat taksir, cukup segala syarat taksir, syarat yang jadi sebab bagi taksir. Syarat yang jadi sebab bagi taksir. Apa taksir? Yang ini membekas. Tafsir mana taksir? Macam mana? Yang ini membekas. Kata menafsirkan mana taksir itu. Gada-gada. Segala syarat taksir yang ini membekas ada. Ia boleh. Tak henti dalam kemah. Yang ini membekas. Ia dikir. Ada ia. Jadi makro ada ia. Tak boleh kalau malaikat. Kira. Tapi tak bisa kali kuih siapa. Lepas tu nampak ibarat-ibarat. Lepas tu dia berfikir dia. Malaikat dia kata. Dengan diaktifat bersepakai ia dengan segala syarat taksir. Bersepakai dengan syarat memberi bekas, membekas, memberi kesan. Syarat yang jadi sebab bagi memberi kesan. Kalau kita pilih dari segi itu, maka ada ia. Adakah dia maka? Maka ada ia, ia kekuatan tu. Ada ketika bekerja juga. Kena dengan Abu Hassan Asyari. Kira suluh betul. Ada ia ketika bekerja juga. Jadi tidak ada sebelum itu juga maknanya. Tidak bekerja ketika bekerja juga. Jadi tidak ada sebelum dari kerja. Tidak ada sebelum dari kerja. Boleh menggunakan lagi lah. Dan jika tidak dengan aktibar itu. Dan jika tidak dengan aktibar itu. Jadi jika tidak dipandang dari segi itu. Tidak dipandang dari segi itu. Yakni. Tidak ditilik kepada bersepakai dengan syarat taksir. Tidak tilik kepada bersepakai dengan syarat taksir. Kalau tak lagu tu, maka terdahulu ia, ia kekuatan tu. Ada kekuatan tu. Terdahulu ia, ia ada kekuatan tu. Terdahulu di atas kerja lagi. Ada kepada kerja lagi. Kalau tak suluh kau ada, ada lagi. Dia buat rekam pening. Dan ini, bukan Zah. Dan ini, berkata dengan dia oleh Asy'ari kata. Kalau begitu, maka tidak ada khilaf lah antara dua kau ni. Dua kau tu. Tu tempat hati merotinah. Nak baik. Nak boleh makan sikit. Kok mana? Kok pendingin apa? Jadi pintu pecet. Pintu. Kita masuk bateri, masuk puluh upak-upak. Ya, dua, tiga, tiga, kata dah. Maka upak tu ada belum pada kita kerja. Dan bukan ada ketika kita
Tiga-tiga itu dah pecek tu. Dia kata, kau tengok ubat dia pula. Heh, aduh. Ada tiga pecek tiga ada belum pada tu. Ubat ada belum pada tu, okey? Ubat ada. Tapi tekoh ada belum tu, orang panggil tak cukup syarat taksir lagi. Tak bersepakai syarat lagi, syarat mencegah tu tak ada lagi. Syarat mencegah je kena becek ni. Belum cukup syarat. Kalau tak becek, tak cukup syarat cegah, maka Kira kata ada sebab tak ada. Haa, kira-kira dah. Ada ke ada. Tapi orang panggil tak cukup syarat taksir lagi, maka tak ada. Maka orang kata tak ada belum pada tu. Pilih kau tak cukup syarat taksir tu. Tak ada. Dia kata saya, ada ke tak? Umpak ni dalam peta ni. Tak ada. Tak ada. Tak ada korang nak terang becek. Dia dah becek. Haa, ada tu. Curuh. Pasal ni kata tak ada. Tak ada, kata tak becek je lah. Tak ada. Tak ada lagi ketika tak becek tu. Kalau tak nak. Memang kata, ada dah. Kalau dia boleh, tak ada. Buat becek ni. Kita becek. Haa, tu. Lupa kita masuk dulu. Lepas tu, dia kata, ada tak curumat tu. Dua puak. Sepuak kata, tak ada lagi. Sepuak kata, ada dah. Belum pada tu. Dan satu puak ni, kata ada sebelum tu lagi. Mutalilah kata ada belum lagi. Belum nak cerah tu, buat ada dah. Sepuak ni kata, hai, tak ada lagi belum tu. Kau cerah tu, baru ada ubat ya. Nampak semua berlawai yang dua tu. Tapi bila kira semua tak lawai. Tak lawai ni. Sebab apa? Sebab apa tak lawai? Hok kata ubat ada dah belum pada tu. Dia tak ada kira aku. Pecek tak pecek. Tak kira aku kata ada syarat pecek ke tak pecek, tak kira. Dia tak kira aku syarat tu. Apa ada belum pada tu. Bagi mereka yang kata, hey, nak boleh kata ada ni, kena ada syarat, ikut syarat tu, syarat pecek ni tu. Maka bagi mereka yang kata, ada ketika pecek tu, dia tak suluh pilih kepada, bateri hok ada belum pada pecek. Pening tak? Jadi kalau kira di segi dua puak ni, Dia sama je. Bagi orang hok kata ada belum pada tu, Yang kira ke mana? Kira ke mana? Tak pecek lagi pun yang ada tau. Haa, yang tak pilih syarat tu. Adapun orang yang kata tak ada lagi, tak ada lagi orang yang mencerah tu. Tak ada lagi. Sebab tak cukup syarat lagi. Syarat kena pecek dulu baru cerah. Baru ada. Tapi tak ada lagi orang nak cerah. Tapi ada orang tak boleh cerah. Nanti tak? Ada. Tapi ada orang tak boleh cerah. Orang tak ada ni tak ada. Orang nak cerah tu. Tak ada lagi. Ada makna mencerah tu ketika becek tu. Pening. Pening. Semua kali lah dengan kita. Kalau kita tak becek, tak ada kilat je. Kita kata tak ada. Imam Hasan Asy'ari kata, tak ada lagi belum tu. Baru ada ketika becek ni ke. Ya Sulu kata, tak ada hok nak mencerah tu. Tak ada lagi. Ada pun ada juga. Tapi ada. Tapi tak ikut syarat nak mencerah.
Mu'tazilah kata, ada benda tu. Hak mana ada? Ada hak tak tahu cerah tu dah ada. Ada. Berarti kira ni, kira macam pening kita. Kalau cuma misal atas tu, perhatian malam, dia memisah di tiap tahap. Nampak lagi? Lampu lah, kita kata. Bateri, lampu dan mencerah. Kita nak misal dia yang mudah. Mu'tazilah kata, kekuatan mencerah tu ada sebelum gelap. Bateri tu ada belum. Tapi bateri yang tak mampu nak mencerah kerana tak cukup syarat, iaitu kita pakai bateri tapi tak mampu nak mencerah. Tapi ada dah. Ada. Apa dia suluh kot tu? Dia suluh kot pada cuma syarat tapi ada-ada. Ash'ari kata, tak ada lagi bateri. Tak ada lagi sebelum pada pecek, tak ada lagi. Bateri mana orang tak ada? Bateri yang mencerah tu tak ada lagi. Orang ada je bateri, tapi bateri yang tak mampu mencerah. Maka bateri yang ada, yang ketika mencerah tu kan ada syarat tu, pecek mak. Bila pak, oh, tiba-tiba suluh. Oh, beli ubat tak ada. Ubat tak ada. Pakai celah ni, ubat tak ada. Sat ni, sat ni, ada tak sat ni? Belum dah pecek. Ada tak? Dia kata tak ada, tak ada. Hok nak buat cerah tu tak ada sebab tak pecek ni. Tapi, hok ada yang tak ingin cerah tu ada tak? Tak asal dia kata gitu. Mu'tazilah kata, ada tak? Ada tak ubat? Ada hok tak ingin cerah tu ada tak? Kalau kita super tak? Super je hakikat ni. Awal Hasan Asy'ari kata, tenaga tu tak ada lagi ketika belum pada bergerak. Mu'tazilah kata, ada dah. Ada dah. Nampak lawan. Tapi hakikat, Imam Razi kata, tak lawan. Tak ada silap pun kita dengan Mu'tazilah buat ni. Kerana yang berkata tidak ada tenaga sebelum pada bergerak tu, tenaga yang mampu bergerak tu tak ada. Sebab tak gerak ni. Tapi tenaga yang jadi humi bagi bergerak tu ada dah. Apa ada berlaku di manusia mana? Ada berlaku. Tapi tenaga yang mampu bergerak tak lagi. Kerana tak ada cukup syarat lagi, iaitulah berlaku taksir tu gerak Allah. Mu'tazilah kata, ai tak bergerak tu ada dah tenaga. Hak mana tenaga ada? Hak tak mampu bergerak ke lah, ada dah. Jadi kira kemari kita dengan dia super. Maka sebab tu Imam Razi kata, dan ini berkata dengan dia oleh Asy'ari kata. Ini mana? Dan bermula ini mana? Ini yang kata, jadi ini ketiadaan kekuatan. Ini ketiadaan kekuatan. Sebelum daripada kerja, dengan iktibar bersepakai syarat taksir. Ini fikir dengan malah berpengalaman. So ini berkata dengan dia, dengan ini pun telah berkata dan berpendapat dengan dia oleh Asy'ari kata ini juga. Sama saja. Cuma Asy'ari kata, tak ada sebelum pada kerja, tak ada orang pun mampu tu. Ada pun ada orang tak mampu. Haa, tu.
Tak ada lagi, tapi tak ada yang memampukan untuk untuk video, tak ada lagi. Itu. Kalau begitu, kalau berkata dengan dia boleh Asy'ari kata, begitu ya. Kalau begitu, kalau berkata dengan dia boleh Asy'ari juga, maka tidak ada khilaf, tidak ada berselisih antara dua kaum itu, dua pendapat Mu'tazilah dan Asy'ariyah itu. Khilaf apa? Fikir tengok. Maka tu balas saja ya. Kau kata ada tak ada kita kupak kita cek tu kalau ini dua orang ni tak ada kata, tak ada kata khilaf. Tu. Kena mau kira dia tu kita kau pecek berlaku. Waduh pak oi. Ada teka tu dia ada belum? Sebab kita ni ada teka becek tu dia ada belum? Soalan. Jawab. Ha, kalau tak ada tu sendiri, apa yang dia ada tu? Nak tahu geno ni, ni ada teka becek ni ya. Allah, Tuhan nak komen. Kau yang ketiga kata, kau pun kepala kau kira mana suka ya. Jadi kau kata ada dah belum pada tu, ada yang tak cukup syarat, ada yang tak mampu mencerah, iaitu ada tapi tak berserta dengan metek. Ada? Haa, kena gemuk. Kalau kata ada dengan makna tu, mana? Kamu pula, kamu pula kata, ay, tak ada lagi, tak ada lagi, baru ada ya, kena kamu, baru ada kamu mampu mencerok ketika ada syarat, baru ada. Kalau kamu ni lupa ya lah, lupa ya. Kamu kata baru ada yang mampu mencerok, tapi belum pada dia ada juga, tapi yang tak mampu mencerok. Itu siapa ni orang muhok kata ada belum ni? Muka tak ada belum ni? Hok tak mampu mencerah juga kan? Nah, tu kan itu muka orang ni. Kalau aku balik ke tempat kau tak tempat, aku pening. Aku sedih pening. Aku pening. Sama pening tu, jadi balak. Balak sebab pening tu. Itu Allah ma'ala. Allah ma'ala. Bahasan yang tidur di negara ada kau buta tu di bisu. Dan sebagainya atau tidak. Orang okay, tidur dia buta keke, dia ada, dia ada sifat pelihat. Ada juga produk bahan penama. Ya, dia ada. Apa? Ayah tak ayah. InsyaAllah kita nak ada sekali lagi kita ni. Ada sekali lagi di malam Jumaat. Dan InsyaAllah ini kita rasa dia nak, nak akhir tulis siapa mula dengan istilah itikad. Dan perlengkapan itu kita nak mula lepas pada mulut ini dengan istilah itikad. Lepas ini kalau pada sifat Rasul kan tu kita ikut dia sikit. Dia sifat Rasul dengan sifat Bismillahirrahmanirrahim.